Uh, selamat siang semua uh, suara saya bisa kedengeran kak uh, cek cek suara saya bisa kedengeran Kedengaran kak Denganan ya oke okay, thank you uh, Selamat datang di uh, pelatihan uh, digital and scholarship tematik uh, TSA ya TSA. terus uh, kami dari tim Cisco ini nama saya Ismail Abdurrahman Hakim uh, saya salah satu instruktur di cyber security nya Cisco networking Academy gitu ya Terus bersama saya ada mas Renaldi. Mas Renaldi ada di sini mas. Hadir mas. Hadir ya. Oke. Nah ini uh, asisten saya sekaligus desk di kelas uh, TSA Cyber Ops. Oke. Jadi... Uh, 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 izin saya perkenalan diri lebih lanjut lagi uh, saya sehari-hari uh, punya aksi bukan bareng Cisco ya sebagai instruktur dan instruktur trainer di Cisco terutama yang bidang cyber security jadi uh, saya diper, eh, ditunjuk ya untuk mengajar TSA ini dengan uh, beserta berbagai uh, berbagai Scholarship lainnya yang dari DTS ya Pro A saya ngajar FGA saya juga ngajar ya Dan kebetulan juga TSA ini ditunjuk Untuk kelas yang tambahan ya Total pesertanya ini 25 orang uh, Kemudian uh, saya juga Sehari-hari uh, Ini ya saya punya sebuah startup ya Mungkin ada teman-teman yang udah pernah follow, ya. Saya punya startup ini. Oke, okay. kayaknya butuh login nih. Saya punya startup, namanya The Cyberkarta, ini ya, untuk sharing informasi berkaitan dengan cyber security. Jadi uh, saya anggap aja kalau teman-teman yang hadir di sini berarti punya keminatan di cyber security ya. Uh, dan, dan di sini, uh, di, di dalam Instagram ini saya sering sekali ya ini update. Ya kalau bisa mingguan kita update gitu ya. Ya Mas karena masih keterbatasan resource juga gitu. Jadi kita uh, udah buat banyak ini ya banyak post. Mengenai berbagai topik di cyber security, ya, contohnya ini ya, ketika kita menggunakan, eh, kenapa kita harus menggunakan tuh faktor authentication gitu ya, kemudian cara mengatur app permission pada smartphone dan sebagainya ya, kita udah satu tahun berjalan untuk eh, ini, untuk Instagram ini, dan kita lagi melebarkan sayap kita ke ke YouTube di YouTube kita juga ada berbagai video berkaitan cyber security ya tapi uh, disini untuk cyber security saya lebih fokus sebagai offensive security jadi mungkin uh, konten-kontennya itu nanti uh, kebanyakan berkaitan dengan offensive security ya contoh ethical hacking Penetration testing, kemudian juga uh, bug bounty hunting, gitu. Jadi, kalau misalkan uh, nanti ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai uh, cyber security, mumpung kita masih di dalam satu kelas, ini ya, kita masih di dalam satu zona yang sama, gitu ya, teman-teman boleh uh, pertanyaan itu boleh disampaikan melalui kolom chat apabila kita sedang live. Uh, atau juga melalui grup WhatsApp yang teman-teman udah join di sana. Uh, ya mumpung kita masih uh, berada di satu lokasi, saya mencurahkan energi saya untuk di kelas ini gitu. Dan untuk uh, materi yang akan kita gunakan itu adalah materi dari Cyber Ops Associate dari Cisco Networking Academy. Uh, di sini teman-teman apakah sudah bergabung belum ke kelas ini ya? Coba di kolom chat uh, apakah ada kendala tertentu untuk bergabung ke sini dulu awalnya. Jadi uh, nanti masuk ke netacad.com itu ya. netacad.com kemudian uh, nanti di dalam netacad.com itu ada i'm learning di sini kalau di tempat-tempat teman-teman I'm learning ya tapi kalau misalkan uh, di instruktur nanti I'm teaching gini ya terus cari kelasnya yang COA TSA kelas A ini ya udah udah kita udah di lokasi yang sama belum ini udah pada bisa join belum coba uh, gunakan itu ya sudah bisa ya oke okay, thank you A ada yang masih kendala nggak dari teman-teman ada yang masih berkendala nggak entah di loginnya atau registrasinya gitu ya sudah ya saya coba cek dulu ke student ya. bentar. Informasi sensitif jadi saya taruh di lokasi beda ya. Ini ada beberapa yang belum pernah login ini. Ada beberapa yang belum pernah login. Tapi sebagian besar udah udah login ya, udah berhasil nih. Ada yang uh, saya bisa lihat kapan dibukanya ya? Ada yang dibuka kemarin, ada yang udah buka juga hari ini, ini ya. Jadi uh, yang yang kita gunakan nanti adalah di sini, di, di CyberOps Associate ini. Dan di CyberOps Associate uh, kalau teman-teman udah masuk ke dalam kelas ini, teman-teman scroll ke bawah, di sini ada modul 1 sampai 2 konten ya nah ini teman-teman bisa klik aja ya jangan di open new tab gitu ya diklik aja nanti buka tab baru dan eh, kita akan masuk ke dalam satu lokasi ini di mana materi-materi ini bisa diakses materi-materi ini bisa diakses di sini juga eh, ada beberapa ini ya totalnya ada 28 uh, yang akan kita bahas ya, mulai dari pembahasan dasar cyber security, kemudian penjelasan tentang operating system, ya Linux, Windows itu sangat penting untuk uh, dipelajari di cyber security. Kemudian di jaringan komputer, kemudian di basic cyber security, kemudian uh, sampai ke kriptografi juga ada, kemudian yang paling penting kita nanti akan mengamankan aset di bagian endpoint protection dengan menggunakan firewall dengan menggunakan sistem-sistem deteksi seperti intrusion prevention system kemudian juga kita membaca data yang diambil oleh sensor sensor security gitu ya jadi ada nanti kita bisa deploy yang namanya sensor-sensor untuk mendeteksi serangan gitu ya. Jadi disebarin di jaringan, disebarin tuh di jaringan. Terus habis itu kalau misalkan sensor tersebut mendeteksi apabila ada satu serangan gitu ya, ada satu serangan dideteksi oleh sensor, kita akan dapat laporannya. Jadi enaknya di sana. Kemudian juga uh, yang terakhir juga ini bagian dari uh, network defender ya semua materi ini network defender kita akan belajar segala jenis bagaimana kita mengamankan jaringan terutama mendeteksi serangan dan juga di akhir ada digital forensik gitu uh, kalau teman-teman uh, bisa uh, udah tahu pasti kan ya karena siapa sih sekarang yang nggak punya sosial media apalagi generasinya teman-teman itu ya generasinya teman-teman kan yang paling ini ya paling aktif di sosial media dan kemarin uh, tahun lalu eh tahun lalu ya yang BPJS itu BPJS kejadian BPJS itu kan sebuah uh, hal yang sangat-sangat sebenarnya devastating gitu ya sebenarnya sangat sangat merugikan bagi usernya dari BPJS karena ada 279 juta data yang terekspos online ke Red Forum. Walaupun Red Forum sekarang juga udah diblokir. Tapi eh di sana membuka celah-celah eh, apa ya keamanan tersendiri ya bagi bagi user, ya, terutama bukan ke sistemnya apabila data bocor. Ya, terutama nanti ada teman-teman kita yang kena itu, ya, kena penipuan pinjaman online, gitu kan? Sebenarnya dia nggak pinjam, tapi ada orang yang menggunakan KTP-nya, dia namanya dia yang diambil dari data BPJS untuk melakukan pinjaman online. Jadi, eh, ada beberapa teman-teman yang cerita seperti itu di melalui eh, Instagram kita, gitu ya. Terus uh, ini emang beneran kejadian gitu kan dan akhirnya uh, orang tersebut dikejar-kejar oleh debt collector padahal nggak pernah utang sama sekali. Nah itu adalah impactnya dari sebuah kebocoran data. Jadi uh, yang harusnya kita bisa semua lakukan apalagi pemilik layanan yang menghandle banyak sekali data-data pengguna. Itu adalah kita mencurahkan energi kita ya. Kita punya pekerjaan yang fokus untuk melindungi data-data tersebut. Nah, cara salah satu caranya adalah ini dengan menerapkan sistem deteksi yang bagus. Karena yang namanya peretasan itu itu tidak terjadi dalam satu malam, tapi itu terjadi selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Peretasan itu ber berminggu-minggu hingga berbulan-bulan bukan satu malam gitu ya Jadi eh, apabila apabila eh, ada kejadian seperti kemarin 279 juta data itu raib gitu ya artinya si penyerang itu udah di sana mungkin berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tanpa terdeteksi dia berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya, satu sistem sistem lainnya seperti itu ya hingga akhirnya dia menemukan satu uh, data yang sifatnya privat yaitu yang uh, data pengguna BPJS yang yang lalu dipakai eh, kemudian diambil kemudian disebarkan online gitu kan dijual dengan harga tertentu oleh mereka nah itu udah tipikal udah tipikal uh, para Uh, threat actor istilahnya atau hacker-hacker yang emang uh, dia mencari keuntungan langsung gitu. Jadi nanti yang namanya sistem deteksi uh, itu bakal sangat penting untuk mencegah hal ini itu bisa terjadi ya. Jadi kalau misalnya kedeteksi serangan, misalkan ada satu komputer yang terserang itu ditutup di situ, ditutup komputer tersebut sehingga uh, peretasnya itu nggak bisa lompat atau menyerang ke tempat lainnya nah ini yang akan kita pelajari di Cyber Ops Associate dan eh, sebelum kita masuk lebih lanjut ke Cyber Ops Associate ini mungkin ada baiknya saya juga eh, ingin tahu eh, latar belakang teman-teman nah saya mau coba ini eh, satu fitur dari Webex saya belum pernah coba sebelumnya ya nah coba nih ini akan ada satu word cloud ini ya It, itu kelihatan nggak ada ada satu word cloud gitu ada satu tempat yang bisa diinputkan gitu barusan saya launch ini Oh Kelihatan ya, berarti kelihatan ya, bisa mengisi ya. Ada nih, satu dari Bekasi, ada Surabaya, <mulheres> Tangerang, oke okay. Ambon. Uh, saya lihat tadi juga ada yang dari UGM ya, ada yang dari Jogja, enggak ada dari Jogja atau sekitarnya juga. Oke, ada yang dari Bekasi, Riau, Cianjur, Ambon, Surabaya, Medan, Tangerang, Aceh. Ya, saya lihat yang dari Aceh lumayan banyak. Oh iya nih, jadi gede nih Aceh nih. nah oke okay. jadi uh, wah ada yang dari Jogja oke okay, samaan kita ya dari Jogja ya saya sering uh, kerjasama dengan UGM buat uh, ya buat ada kalau ada project-project tentang security gitu jadi uh, kalau dari uh, makasih ya responsnya makasih semua kita close voting dulu. Ini udah ada 10 teman kita yang menjawab ya. Saya close voting. Uh, dan uh, Di sini coba, aku coba ini lagi. Aku coba cari Uh, fitur lain lagi nih bisa ganti enggak ya Coba misalkan apa alasan bunyi apa alasan teman-teman mengikuti DTS, DTS TSA Cyber Ops gitu? Oh ini resultnya yang tadi masih ada ya? Coba di, bisa di ini nggak bisa ditulisin nggak apa alasan mengikuti DTS TSA Cyber Ops? biar ya, saya tahu nih ekspektasinya teman-teman nih ekspektasinya nih apa sih sebenarnya apakah mau baru mau uh, intro ke cyber security gitu ya apa ada yang udah dapat sertifikasi saya mau tahu nih kondisinya teman-teman nih itu bisa di anu nggak ya bisa ditulisin lagi nggak ya baru pertama soalnya pakai aplikasinya slidunya di webex ini nggak bisa masuk kak nggak bisa nginput datanya nggak bisa nginput oh ya sekarang sekarang gimana bisa kak tapi diedit respon yang sebelumnya Oke, okay. nggak apa-apa diedit aja ya. Coba apa nih? Apakah ada yang udah dapat sertifikasi gitu kan? Selama kuliah kemarin dapat sertifikasi, kemudian Habis itu, mau melangkah lebih lanjut, mau cari sertifikasi baru, atau mungkin baru mencoba ini, masuk ke cyber security, mendalami cyber security, ya, meningkatkan skill. Oke, okay. yeah. iya, meningkatkan skill, mendalami cyber security. Mungkin ada, ada jawaban lain, mungkin alasan-alasan. Kayak pribadi, misalkan ingin melihat smartphone-nya mantan gitu, <laughs> siapa tahu kan Kan aneh-aneh kalau orang-orang belajar cyber security itu ingin bekerja, oke okay. Ingin bekerja di bidang cyber security ya Mendalami, ingin bekerja, ingin meningkatkan skill. Wah oh, ini ada yang beneran nih, ya? ingin edukasi mantan. Beneran nih, ya? aneh-aneh kalau orang di cyber security itu awal masuknya itu bisa aneh-aneh gitu. Oh, ini dia, cyber security sebagai supporting skill dari software programming gitu ya. Jadi, ingin mengetahui uh, security untuk mensupport skill yang udah ada, jadi. Teman kita di sini ada yang udah jago software programming nih sepertinya. Terus habis itu ingin mendalami cyber security untuk melengkapi itu, ya. Itu hal-hal eh, yang cukup bagus, sangat-sangat dibutuhkan nantinya, ya. Kalau teman-teman udah pernah, eh, ber, apa ya, pernah dapet materi DevOps sebelumnya gitu, ya. Jadi kita bisa DevOps itu kan kayak fokus ke developmentnya ya, mempercepat waktu development gitu kan. Tapi kalau eh, misalkan di sana ya securitynya itu tidak diperhitungkan itu nanti bisa jadi momok juga di akhir akhir sebuah sprint gitu ya akhir sebuah iterasi. Jadi eh, kadang nanti ada istilah juga yang namanya DevSecOps. Jadi sebuah DevOps dengan menambahkan security gitu ya di dalamnya, jadi sangat-sangat ini nih, sangat-sangat bagus ini. Siapa tahu bisa jadi uh, software tester ya, jadi quality assurance-nya gitu ya dengan mendalami cyber security ini. Oke, okay. jadi uh, ini voting saya close aja ya, kayaknya kita lebih enak uh, pakai kolom chat aja deh kita kayaknya enakan pakai kolom chat aja mungkin mungkin pakai kolom chat aja sekarang ya via chat aja ya untuk uh, komunikasinya nanti kalau misalkan ada pertanyaan berkaitan dengan apapun di cyber security jadi uh, kalau mau tanya apa ya tentang karir atau apa kayak gitu ya di cyber security ini mumpung lagi pertemuan pertama kita materi nggak terlalu banyak gitu kan bisa di ini aja bisa ditanyain aja nanti di di dalam kolom chat misalkan ada yang ini atau berkaitan dengan sertifikasi tertentu gitu ya itu kalau kalau misalkan teman-teman uh, ingin berminat sekali bekerja di cyber security itu nanti kita mengenal ada yang namanya sertifikasi gitu ya sertifikasi sertifikasi itu bukan sertifikat yang didapatkan ketika menyelesaikan sebuah course sebuah bukan sertifikat menyelesaikan sebuah apa ya pelajaran gitu ya atau sebuah training gitu bukan sertifikat kelulusan training tapi, lebih lagi, itu adalah sertifikasi profesional yang kita bicarakan. Sertifikasi profesional ini adalah uh, sebagai pembuktian kita, gitu ya, untuk uh, bahwa kita sudah mendalami materi-materi tersebut. Gitu. Jadi, uh, mungkin saya pakai ini aja deh, black screen di sini, ya. Jadi misalkan teman-teman ini belajar ya nanti belajar ini dari apa netacad gitu ya belajar cyber ops gitu ya. Terus habis itu nanti setelah selesai ini kan teman-teman dapat sertifikat kan sertifikatnya tuh ada dua sertifikatnya dari kominfo dan untuk DTS, TSA, dan sertifikatnya dari Cisco. Nanti ada dua ya, sertifikatnya itu ada dua. Sertifikatnya dari JTS dan sertifikatnya dari Cisco. Tapi eh, sayangnya, oh sayangnya sertifikat tersebut ya bagus untuk dimiliki, bagus untuk sebagai penyemangat gitu kan. Tapi ada satu sertifikasi yang lebih apa ya, lebih mutakhir lagi, lebih lebih keren lagi gitu ya lebih uh, istilahnya prestis gitu ya lebih prestis ya per sertifikasi itu prestis itu adalah sertifikasi profesional kalau di cyber ops ini nanti ada sertifikasi ya cyber ops cb uh, cbr ops ini ya jadi di luar kursnya netakat ini, misalkan teman-teman sekarang di sini ya yang belajar netakat gitu ya. Kalau udah selesai, terus teman-teman merasa bisa, terus habis itu kok ingin mendapatkan uh, sebuah sertifikasi profesional yang mana sertifikasi profesional itu jadi biar minimum kalau mau mau kerja di uh, cyber security. Jadi teman-teman nanti mengejar ini sebuah sertifikasi profesional ini. Uh, harganya itu aku nggak tahu kalau yang baru ya kalau kalau yang dulu itu di di sekitar 200 sampai 300 dolar itu ya aku agak lupa ini ya uh, harganya rate-nya tapi itu di antara 200 sampai 300 dolar itu jadi di sini 200 300 dolar ini untuk ujiannya ya untuk ujiannya 200 300 dolar dan uh, kalau misalkan gagal itu ya ya udah duit hilang gitu ini jadi di sini yang namanya sertifikasi profesional dia prestis karena nggak nggak semua orang bisa mendapatkan ini dan banyak orang yang berhenti di tengah gini ya berhenti di tengah ini enggak nggak sampai dapat sertifikasi profesional padahal untuk landing jobnya itu nanti bakal membutuhkan yang namanya sertifikasi profesional ini eh aku belum share screen ya ini oke okay, okay, sorry jadi uh, tadi ya uh, ber berkaitan dengan uh, sertifikasi profesional itu nanti yang teman-teman kejar setelah mendapatkan netakat ini ya Se setelah selesai netakat ini sertifikasi profesional ini 200 sampai 300 dolar gitu jadi nggak nggak semua orang bisa sampai sana banyak orang berhenti di tengah itu seleksi alam udah gitu ya cyber security punya seleksi alamnya sendiri gitu jadi nanti ketika udah selesai cyber ops di sini ya teman-teman bisa mencari dengan sertifikasi ini ya dengan sertifikasi profesional ini yang CBR ops ini teman-teman bisa mengejar karir nanti sebagai analis analis security gitu analis security di sini ya kayak satpam jaringan gitu ya masian kayak satpam jaringan bener-bener literally kayak satpam jaringan gitu karena kalau misalkan ya kita bayangin nih satpam itu di di mana ya di kayak di mall gitu kan dia melihat CCTV ya. Dia duduk di satu lokasi kemudian ada banyak layar gitu kan. Terus nanti dilihat mana apakah ada kejadian mencurigakan atau tidak gitu ya. Kalau analis itu yang ini juga ya satpam jaringan dia kalau misalkan ada malware gitu ya. Kemudian misalkan ada serangan cyber. Ini nanti akan terbaca gitu ya. Akan ada sebuah sistem yang mempresentasikan kepada analis gitu. Jadi yang namanya analis nanti di sana akan melihat banyak sekali ini ya apa? entry-entry gitu ya kayak seakan-akan melihat CCTV. Nah itu untuk entry level jobnya. Nanti kalau udah udah naik level lagi itu bisa jadi trade hunter gitu ya. Keren banget trade hunter itu. Trade hunter ini, trade hunter ini setelah dia setelah lulus jadi analis dia akan jadi trade hunter. Dia akan apa ya? Orang yang melakukan forensik gitu ya. Jadi mencari. Oh, di di jaringan kita sendiri ya, dia akan mencari ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Kemudian di dicatat gitu ya. Kemudian di uh, kemudian dilakukan risk analysis dan dan seterusnya. Ini adalah kerja, pekerjaan yang super keren ya, super super cool gitu ya dan butuh kreativitas yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Dan butuh pengalaman kerja sebagai analis dengan jam tayang yang sangat tinggi gitu nah itulah uh, yang disebut dengan uh, ini ya outputnya itu ya pekerjaan apa sih cyber ops ini ya ini ya untuk bisa masuk sebagai analis kemudian nanti kalau udah naik level ke threat hunter dan uh, pelajar belajarnya itu enggak nggak sebentar sebenarnya untuk cyber security itu butuh waktu uh, mungkin berbulan-bulan gitu ya tergantung teman-teman di awalnya itu udah Punya dasar yang kuat atau belum gitu ya? Kalau udah punya dasar yang kuat, mungkin dua bulan, tiga bulan udah bisa, cyber security udah bisa dapat sertifikasinya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih baru ya, masih baru eh, belum pernah menyentuh Linux sama sekali, belum menyentuh Windows sampai dalam-dalamnya, sampai membuat polisi, ya, buat aturan di Windows dan sebagainya, belum pernah menyentuh jaringan komputer. Nah, itu mungkin butuh waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan yang udah punya dasarnya terlebih dahulu. Jadi juga karena cyber security ini sendiri ini adalah skill yang dibangun di skill lainnya gitu ya. Cyber security nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nggak 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 bisa cyber security itu berdiri sendiri. Dia berdiri di lokasi lain gitu ya di di area pengetahuan lainnya Contohnya ya di networking gitu ya, networking gitu kan, di networking atau jaringan komputer, di jaringan komputer ini kan eh, maksudnya jaringan komputer itu kan adalah satu area yang berdiri sendiri di sana ya, dia nggak butuh area-area lainnya gitu ya, ini jaringan komputer, blek gitu jaringan komputer, tapi nanti yang namanya security itu dibangun di atas networking ini ya ya bisa dibilang sebagai spesialisasi dari dari jaringan komputer gitu. Jadi kalau yang e, nanti teman-teman makanya di sini nanti ada materi-materi tentang jaringan komputer supaya teman-teman bisa membangun pondasinya terlebih dahulu. Ini skill cyber security ini nggak bisa tiba-tiba ada gitu ya, tiba-tiba blek ada. Itu kita harus bikin pondasinya yaitu pondasi di jaringan komputer ini kalau di cyber ops. Lalu juga tadi ada teman kita yang uh, menarik ya yang dia udah bisa programming gitu ya. Nah, ini nanti dia ber berada di domain yang uh, sebelahnya yaitu di uh, di app development gitu ya. Di aplikasi development aplikasi cyber security nya dibangun di sini gitu. Bisa seperti itu juga. Jadi uh, yang yang ini ya yang mana yang saya fokuskan bahwa cyber security ini nggak nggak bisa dia bukan pilar sendiri gitu ya soalnya yang namanya keamanan itu adalah kita mengamankan ini ya kita mengamankan aset dan aset-aset tersebut ada di server ada di jaringan yang mana kalau misalkan seorang cyber security kok nggak bisa konfigurasi di server kemudian nggak bisa jaringan komputer itu bisa apa ya 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 nggak kebangun skillnya gitu ya skill skillnya ke, ke atasnya nggak kebangun karena pondasinya belum belum terdevelop dulu gitu jadi nanti kita usahakan se di dalam course ini kita uh, lakukan itu apa kita pelajari itu sedetail mungkin sepelan mungkin supaya kita semua dapat memahami pondasi uh, untuk membangun cyber security. Jadi untuk teman-teman mungkin uh, kalau saya saya boleh sarankan di course ini bangunlah pondasinya ini ya bangunlah pondasi di jaringan komputer ini kalau di cyberops ini nanti arahnya ke sini ya pondasi di jaringan komputer. Oke okay. mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Boleh, kalau misalkan ditanyakan, eh, boleh via chat ya. Dan sebelum masuk ke materi nanti, teman-teman harusnya udah bisa masuk ke materinya ini ya, eh, untuk ini, untuk bahan bacaan, untuk bahan eh, ajar kita gitu ya. Kemudian juga di dalam sini, di sini ada yang namanya course index yang mengindekskan file eh apa sorry isi dari semua course ini gitu ya kita bisa uncheck ini ya allnya kita hapus gini gitu ya kita lihat, gak hapus semua ya misalkan kita ingin labnya gitu ya kita ingin melihat labnya gitu kita bisa centang aja labnya kita bisa cek di labnya gitu kan kemudian kita bisa lihat di sini labnya ini ada apa aja atau kita ingin melihat video gitu ya kita bisa lihat di bagian mana yang ada videonya. Kemudian, atau kita ingin melihat animasi. Kita bisa lihat di sini mana yang ada animasinya. gitu Dan dan seterusnya. Lalu juga di sebelahnya course index, di sini ada tombol search. Gitu ya. Tombol search ini dipakai untuk e, mencari misalkan kita ingin mencari malware gitu ya. Kita ingin mencari mana sih yang mengandung malware di sini ya. Kita bisa scroll 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 gitu ya. Kayaknya hampir tiap ini ada istilah malware ya. Tapi di bab 14 di chapter 14 itu ada satu subchapter sendiri yang mana dia membahas tentang malware. Kita bisa klik ini ya. Kemudian kita bisa lihat malware itu kayak apa. Kemudian di sini ada animasinya gitu kan kemudian malware itu kan terbagi menjadi beberapa ya ada virus, Trojan horse, Trojan horse saja ada beberapa spesifikasinya dan seterusnya. Kita bisa pivot itu semua dengan menggunakan kolom search di atas. Ini untuk fiturnya. Lalu juga fitur selanjutnya dari materi ini adalah di tiap-tiap Uh, ini ya di tiap-tiap summary Di tiap-tiap ending dari Sebuah Bab itu ada Sebuah modul itu ada yang namanya Quiz gitu ya ini ada the danger quiz Danger quiz Nah ini bisa dikerjakan Gini kan misalkan ini saya Kerjain asal aja ya maksudnya Untuk contoh aja Untuk contoh aja nanti misalkan udah dikerjakan gini kan Nah ini e, bisa dicek di sini hasilnya seperti apa klik aja cek gitu ya kemudian kita bisa lihat yang mana nih yang salah ternyata saya benar tiga dari 12 soal gitu kan Nah ini nanti bisa dicek ini masuk ke topik mana habis itu mana yang perlu dipelajari untuk untuk memahami soal ini gitu kan dan seterusnya ya? dari 12 soal ini gitu. Ini untuk uh, materinya. Lalu nanti tiap uh, berapa modul itu ya ada di grup gitu ya. Modul-modul itu digrupkan menjadi satu grup modul yang uh, yang yang lumayan ya kadang lumayan besar gitu ya. Contoh disini, satu di sini modul 1 sama 2 digrupin jadi satu gitu ya. Kemudian um, modul di akhir modul ini ada sebuah ujian yang harus teman-teman kerjakan. Jadi gini maksudnya, setelah kita selesai modul 1 dan modul 2 ini kan karena ini merupakan satu grup modul, modul 1 sampai 2, di sini ada exam atau ada chapter exam gitu ya, grup chapter exam. Yang mana bisa teman-teman ambil ini ya, harus teman-teman ambil untuk supaya nanti menyelesaikan course ini atau menyelesaikan eh, rangkaian dari rangkaian dari pelatihan cyber ops ini gitu ya. Setelah grup 1 2 mengerjakan exam, setelah grup eh, modul 3 4 mengerjakan exam gitu ya. Nah, ini yang agak banyak nih, 5 sampai 10 ini. Berarti total ada 5 6 7 8 9 10 ada 6 modul. Dan setelah 6 modul ini selesai, baru mengerjakan network fundamental group exam gitu ya. Dan seterusnya sampai ke 28 exam ini itu udah bisa di udah dikerjakan semua, barulah teman-teman nanti bisa mengerjakan yang namanya final exam atau ujian akhir. Ujian akhir. Kemudian juga ada ujian praktek skill skill assessment ini adalah ujian praktek. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin belajar tentang sertifikasi, nanti bisa masuk ke certification practice exam. gitu. Jadi untuk untuk examnya yang wajib dikerjakan itu ya agar lulus agar dapat Uh, sertifikat dari Cisco sama dari Kominfo ya per sertifikat kelulusan digital dan juga nanti berhak mendapatkan uh, apa ya diskon gitu ya diskon untuk sertifikasi biasanya gitu kalau Cisco setelah selesai ini dapat diskon sertifikasi lumayan tuh diskonnya. Oke, okay. uh, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu. Oke, okay. mungkin ada saran gitu ya untuk kedepannya kayak gimana uh, ininya ya kelasnya supaya lebih nyaman, supaya lebih enak gitu ya. Kayaknya kan ada teman-teman kita yang dari Aceh gitu kan, dan dari Aceh ini kan biasanya Uh, maksudnya sholat duhurnya, kemudian sholat asarnya itu kan agak apa ya, agak belakangan gitu ya. Itu mungkin ada ada saran penyelenggaraan gitu ya. Saya biasanya menyesuaikan dari time zone yang berbeda gitu ya. Yang dari WIT misalkan ada WIT, kemudian misalkan ada yang dari Aceh gitu ya. Mungkin menabrak waktu sholat. Uh, Aku juga nggak tahu kan sholatnya di sana sholat zuhur di sana jam berapa gitu. Mungkin bisa di ini. Oke, izin bertanya. Biasanya mencatat materi dan memudahkan membaca ulang biasanya dipublish ke internet, website pribadi. Apakah itu diperbolehkan? Uh, kalau menurut saya sih diperbolehkan, uh, menurut saya diperbolehkan oleh Cisco gitu kan, karena karena ya emang uh, ini aja, uh, ini kan emang materinya untuk teman-teman gitu ya, dan saya juga dulu belajar dengan seperti itu dengan mencatat ke web pribadi gitu, tapi uh, nanti mungkin ada baiknya untuk memberikan asalnya gitu ya, Mas. Uh, Mas Aulia ya, Mas Aulia eh, diberikan sumbernya itu dari mana, misalkan dari netaka.com itu nanti membuat apa ya, membuat inilah kayak kalau misalkan ketemu gitu si netaka itu berpikir berulang kali apakah ini akan di take down atau enggak gitu kan. Jadi eh, menurut saya sih amannya adalah boleh tapi dengan me memberikan sumber. Uh, ininya ya sumbernya ini dari mana netakat.com gitu misalkan sumber netakat.com supaya nanti nggak nggak ada misalkan kasus-kasus kayak ini ya gitu lah. yang uh, yang namanya uh, perusahaan besar pasti kan menjaga ini ya kemudian uh, kita kita ya sebagai orang yang mengambil sumbernya kita punya kewajiban juga untuk mencantumkan sumbernya. Kalau saya bilang seperti itu, mas. Boleh kan cantumkan sumbernya. Oke. Okay. Uh, mas Aulia, biasanya nyatet di mana, mas? Di GitHub atau atau punya web web pribadi tertentu, mas? web pribadi ya, oke. Okay. berarti bukan yang pakai pakai GitHub page ya yang GitHub. .iu itu kan biasanya. oke, ah, oke, okay. <laughs> okay, boleh mas, boleh mas. bagus, bagus, bagus. nanti jadi bisa kayak disebarkan juga kan ya informasi ini. apalagi kan kalau biasanya dicatatnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mas Aulia. Ya. soalnya kan di sini kan Inggris, oh campuran ya. <laughs> Oke, okay. kalau uh, aku boleh ini juga aku juga punya catatan kayak gitu, github.com, kemudian Cyberkarta, ini untuk web hacking ini. Aku, aku kan sangat-sangat into apa web hacking gitu ya sangat-sangat ini web hacking. Saya aku juga punya catatan kayak gitu yang kayak Mas Aulia gitu dan dan malah aku saranin teman-teman juga juga punya gitu ya. Teman-teman juga punya yang lain supaya nanti apa ya? Ya kayak menguji ini ya, menguji uh, ininya teman-teman gitu ya. Misalkan ini ya, kayak path traversal nih kalau boleh. Uh, ini ya, ini catatan itu sendiri nih yang aku publish di github page sama kayak mas Aulia gitu ya dan boleh catatan itu sifatnya untuk pribadi gitu kan atau boleh juga di uh, ini kan kemudian jangan lupa mencantumkan referensi gitu ya <tuh> referensi ini jalur amannya gitu ya mungkin ada ada yang mau ada yang tertarik nih mungkin untuk membuat catatan-catatan seperti ini gitu, saya taruh di situ. Kalau Mas uh, Aulia mau spill nggak nih ininya, di mana nih githubnya nih? Aku pengen lihat kayak gimana sih catatannya itu gimana sih yang dibuat gitu. Boleh boleh, mau spill apa enggak ini ke ke grup kita nih, ke grup belajar kita? Oh, <laughs> oke okay lah, good luck ya Mas Aulia gitu ya. Semoga pokoknya. Makin lama makin banyak, kemudian catatan makin banyak, kemudian makin pede gitu ya. Oke oke. Bagus bagus, banyak banyak yang ini ya punya punya apa, kayak inisiatif gitu, bagus banget untuk komunitas. Oke, okay, nah sekarang mungkin ada baiknya kita masuk ke materi ya supaya nggak berlama-lama gitu ya. Dan ini juga uh, ini ya, jadi di cyber Ops ini ini ada dua macam sumber informasi ya. Kalau instruktur biasanya pakai PPT yang udah dibuatin Cisco itu kan biar mudah gitu kan biar nggak buat lagi. Dan PPT ini sifatnya itu hanya screenshotan dari materi-materi yang ada di sini nah ada materi-materi yang teman-teman bisa akses di sini ini sebenarnya ya di screenshot oleh Cisco kemudian dimasukkan ke PPT dan uh, sebenarnya saya ingin bisa berbagi PPT ini ke teman-teman gitu ya tapi saya udah ada kontrak gitu ya semacam kontrak dengan Cisco untuk tidak membagikan PPT ini jadi kalau teman-teman ingin uh, informasi dari PPT ini bisa teman-teman screenshot aja atau teman-teman baca langsung dari yang di sini dari di uh, materi cyberops associate ini soalnya saya nggak nggak boleh membagikan ppt ini ke publik gitu ya ini hanya khusus untuk instruktur gitu ya uh, ini pun juga hanya screenshotan dari ini gitu nanti yang saya saya bicarakan di ppt tersebut itu udah ada semua di dalam netcat ini cuman ya informasinya di netcat lebih detail aja gitu yang di PPT itu karena buat instruktur lebih ke overview gitu oke okay, kita masuk ke chapter 1 uh, sekarang sekarang kita masuk ke chapter 1 jadi kita akan membahas ya ini kayak masih sifatnya masih informasional gitu ya enggak terlalu teknis. Eh uh, kita melihat beberapa sejarah-sejarah uh, atau sejarah-sejarah serangan cyber gitu ya. Entah itu di Indonesia, entah itu di luar ya, Amerika, Rusia, uh, Ukraina itu kan juga pasti pernah mengalami serangan-serangan cyber gitu ya. Dan dengan adanya perang ini ya perang maksudnya ya perang antara Rusia dan Ukraina ini serangan-serangan cyber ke dua negara tersebut itu lagi ini-ininya tuh lagi heboh-hebohnya itu dan kita mungkin belum membahas langsung ke sana tapi kita lihat yang kejadian-kejadian kecil lainnya yang mana bisa kita uh, pahami di sini ya yang pertama adalah Uh, ini adalah kasus ketika kita sedang berada di WiFi publik ini ya. Kita berada di WiFi publik, gitu ya. Kita berada di WiFi publik seperti ini. Coba saya buat back screen dulu. Uh, misalkan kita ada di coffee shop nih. Ya. Wah, aku tiap hari coffee shop gitu kan aku tiap hari ke coffee shop gitu, udah udah biasa kan ya di generasi generasi yang uh, hobi dengan kolaborasi gitu ya, coffee shop itu jadi tempat kolaborasi yang paling nyaman lah menurutku lah, gitu ya. Tapi di sini ada sebuah bahaya ya sebenarnya di coffee shop itu ya, yang mana di coffee shop itu kan uh, itu ada sebuah wireless ya ada wireless di sini ya ini adalah wireless nih ada perangkat yang namanya adalah akses point atau aku singkat sebagai AP gitu ya Di mana komputer kita itu connect ke ke sana gitu kan kita connect ke, ke sana koneksinya itu dua arah ya baik tanya maupun jawab gini kalau misalkan aku tanya nih ke teman-teman di sini uh, lewat chat ya Kejadian apa ya? Serangan cyber apa yang mungkin terjadi di sini? Coba, mungkin bisa dijawab lewat chat. Kemungkinan serangan cyber yang terjadi apabila saya me... menggambarkan seperti itu. Jadi, ada komputer yang connect secara WiFi ke access point yang sifatnya adalah public, gitu Tuh, boleh-boleh lewat chat, teman-teman aku pengen eh uh, pengen ini aja pengen ngepolling aja dari teman-teman gitu ya ngepolling aja dari teman-teman kayak apa sih gitu ya anggapannya teman-teman apa sih bahayanya di sini gitu kan ada yang bisa memberikan ya, ya memberikan jawaban nih apa sih bahayanya pakai akses point public gitu jangan malu-malu ya kita semua belajar aku juga masih belajar di sini Boleh jawaban panjang, boleh jawaban singkat, gitu ya. Boleh jawaban panjang, boleh jawaban singkat. Silahkan, oke. Apa sih bahayanya di sini dengan topologi ini? ketika laptop nih laptop dikoneksi ke wifi public apa sih bahayanya gitu bahaya serangan cybernya gitu iya <laughs> terlacak ya maksudnya eh uh, mas Denis makasih nih udah jawab mampu terlacak oleh threat actor gitu ya eh uh, terlacak itu berarti mungkin oh, maksudnya Mas Denis ini berada pada satu koneksi yang sama ya satu jaringan yang sama sehingga bisa diserang secara langsung gini ya berarti kalau menurut Mas Denis uh, jawabannya seperti ini ini ada ada hacker ya atau threat actor ya atau threat actor ini ya ini jahat ya komputer jahat karena dia terkoneksi pada satu jaringan yang sama dia bisa menyerang secara langsung ke sana gitu ya, boleh, uh, benar sekali. Mungkin ada jawaban lainnya. Uh, apa yang bisa dilakukan oleh si hacker atau threat actors kalau dia membuat ini? Oh, session hijack ada satu jawaban yang sangat-sangat spesifik. Session hijack dari Mas Thomas. Oke, okay. ya yeah. dia bisa melakukan session hijack ya ke pada ininya kepada targetnya gitu ya jadi eh, ini yang dimaksud session hijack mungkin teman-teman eh, masih ada yang masih ada yang belum tahu istilah ini ini ya session hijack adalah di mana eh, sesinya ini diambil alih oleh trade actor jadi misalkan si komputer ini dia berkomunikasi misalkan. Ini salah satu contoh aja. Banyak, banyak cara untuk session hijack. Salah satu cara adalah si ini, uh, si targetnya itu lagi komunikasi aktif nih dengan Google. Terus tiba-tiba threat actor itu bisa membelokkan trafficnya itu ke sini gitu kan. Trafficnya dari Google malah belok ke sini. Oke okay, ada intrusion juga ya. Oh, kayak itu yang menyerang langsung ke sana gitu ya ke komputer lawannya itu juga bisa sniffing, ya yeah. sangat bisa sniffing, sniffing uh, dan sniffing ini uh, maksudnya dia adalah membaca yang namanya wifi gitu kan itu kan aksesnya itu disebar belum gitu ya menggunakan gelombang radio menggunakan gelombang radio belum gitu kan disebarkan ke area yang sifatnya itu Omni gitu ya omnidirectional. artinya dia eh, melebar itu ya berbentuk lingkaran gitu kan yang mana kalau misalkan ada threat actor yang berada pada lingkaran koneksi tersebut dia bisa menerima juga gelombang radio tersebut dan dan akhirnya bisa membaca traffic tersebut ya jadi misalkan kok ada username dan password yang di dimasukkan ke dalam ke dalam sebuah uh, website gitu ya kalau misalkan nggak ada enkripsinya di website tersebut nggak koneksinya itu nggak terenkripsi itu bisa kebaca username dan passwordnya kalau kita pakai wifi public, gitu ya itu serangan yang disebut dengan sniffing thank you mas uh, mas asroy Christian, bagus banget untuk contohnya nah itu uh, sedikit contoh ya bahayanya menggunakan wifi publik Ap apalagi kalau nggak ada enkripsinya koneksi kita tuh bisa dilihat oleh orang lain gitu kan dengan menggunakan sniffing ini dan juga bisa di session hijack bisa juga diserang langsung gitu kan kan ya, laptopnya atau komputer kita bisa kena serangan langsung gitu ya dan uh, ini juga, uh, ini juga sering terjadi ya di uh, di kehidupan sehari-hari gitu soalnya kita kan nggak tahu kan siapa misalkan sebuah coffee shop gitu ya ada sebuah coffee shop dan di sana orangnya rame gitu kan masa iya kita percaya nggak ada satu orang pun yang menggunakan tools tools hacking di sana gitu kan dari misalkan dari 50 orang masa nggak ada satu orang pun yang menggunakan tools hacking gitu ya soalnya kan uh, yang namanya Uh, yang namanya trade actor itu kan bisa di mana saja gitu kan apalagi di tempat-tempat publik yang mudah diakses kemudian banyak orang yang yang join ke sana ya, uh, ya si trend actor ini bisa dong ya kayak me, mengambil kesempatan untuk mencuri traffic traffic dari dari git, kitanya ya sebagai sebagai orang gitu ya sebagai orang biasa gitu kan. Masuk ke coffee shop dia curiin semua traffic trafficnya, itu kan itu sangat mungkin terjadi gitu. Itu yang disebut dengan hijack. Lalu juga eh, ransom ransomware. Ad, ada yang pernah punya pengalaman nggak di sini tentang uh, ransomware ini, tentang ransomware? Jadi tiba-tiba laptopnya itu ya di laptopnya itu ini anggap aja laptop ya nggak usah dilihat gambarnya kayak apa jeleknya ini ini laptop gitu ya di, di laptop ini tiba-tiba filenya itu tidak bisa diakses formatnya ganti gitu ya nah ada ada yang pernah mengalami itu nggak coba, oh, misalkan apa ya yang formatnya ransomware itu ya, yang tiba-tiba formatnya ganti gitu kan, formatnya ganti, kemudian format ganti, kemudian tiba-tiba ada itu, ada pop-up yang minta tebusan gitu ya, tebusan uang untuk ini ya contohnya WannaCry itu ya. Yang sangat-sangat terkenal di tahun 2017an nanti ya, WannaCry. Itu adalah salah satu contoh dari ransomware. Ceritanya sangat panjang kalau WannaCry ini. Kalau misal gini, kalau misalkan teman-teman juga kayak misal gini, mendownload software bajakan gitu ya. Habis itu habis itu Tiba-tiba uh, formatnya ganti file-file nggak -file bisa diakses pernah pernah kejadian seperti ini nggak? Mungkin mungkin belum ya mungkin nggak pernah ya jangan sampai ya karena yang namanya ransomware ini pernah ada yang pernah, oh, gitu formatnya ganti apa itu Mas Mas Christian? Wah ini kejadian beneran nih pernah ya. Boleh boleh diceritain ya boleh diceritain kejadiannya gimana gitu mau pakai voice juga ininya. Oh intinya file dan folder terenkripsi ya. Wah terus ada kayak ini nggak ada kayak pop up minta tebusan ini nggak minta berapa juta minta berapa dolar gitu. Ada ya. Uh, pas itu minta berapa orangnya? Gimana, Mas? Uh, Oke, okay, Mas. Pas itu minta berapa? Orangnya minta berapa tebusannya? Duit, berapa duit? Pakai Bitcoin, Mas. Oh, pakai Bitcoin. Uh -huh. Oh. Terus ada file tertentu yang hilang gitu nggak maksudnya file penting tertentu yang hilang gitu. Semua file dan folder di dalam laptop itu kan mas uh, uh, terenkripsi semua. Uh. Terenkripsi semua ya. Itu terus nggak bisa diakses pada saat itu. Nggak mas. <laughs> terus untuk ininya gimana untuk ngobatinnya gimana? install ulang mas install ulang aduh sayang <laughs> banget ya iya <laughs> yeah, itu sayang banget kalau sampai install ulang kan artinya file folder semua hilang gitu ya kemarin sih karena coba-coba belajar bikin virus juga mas oh <laughs> coba coba di laptop sendiri aduh gitu hmm. malah nggak encrypt laptop sendiri gitu ya uh. <laughs> <laughs> uh. Tapi kan kalau misalkan kayak coba-coba gitu kan kamu yang buat ininya sendiri kan kuncinya sendiri gitu <tuk> kuncinya, Iya kuncinya nggak nggak ketemu gitu nggak ketemu mas <h> <tuk> Oh ya udah Oke <tuk> oke okay, okay. Nah pengalaman menarik thank you mas sharingnya ya Jadi ada yang ternyata udah coba-coba bikin ini nih <tuk> virus nih gitu ya tapi nggak Jangan di ini ya maksudnya semua orang nggak yang bikin virus itu bukan maksudnya bukan orang-orang yang punya niatan jahat gitu kan Ada yang emang uh, dianya pengen uh, analisis virus gitu kan Untuk analisis virus dia harus bisa bikin virus itu sendiri Jadi banyak ini kerjaan-kerjaan di security dan ini pengalaman yang menarik ya sampai ada uh, ini ya sampai laptopnya itu terenkripsi sendiri gitu ya. Mungkin karena menggunakan <laughs> ransomware atau virusnya milik orang lain gitu. Jadi di sana ya kalau ransomware ini artinya nanti di komputer itu ya. Ini laptop kita, file file folder gitu ya. File folder itu terenkripsi semua. Wah, repot ini file folder terenkripsi semua dan kalau misalkan ingin dikembalikan itu ya dia minta tebusan gitu ya untuk membuka kunci enkripsinya gitu. Jadi tiap enkripsi itu ada kuncinya gitu ya untuk membukanya. Dan kunci itu bisa di bisa diambil atau bisa didapatkan ketika kita memberikan tebusan uh, uang ke ke actor-nya gitu jadi eh, cukup apa ya ini merupakan sebuah malware terburuk di internet adalah ransomware ya malware terburuk di internet adalah ransomware gitu karena nggak ah ya sulit lah gitu apalagi kalau kita nggak punya backupnya gitu kan kejadian pada perusahaan besar ya Bank Indonesia kena kemarin itu ya tapi untung ada backupnya jadi dia nggak harus membayar ke trade actornya walaupun pada saat itu datanya juga dijual gitu kan akhirnya datanya itu juga di publish online gitu kan si Bank Indonesia punya backup gitu ya punya backup isi dari datanya gitu ya. Jadi nggak harus membayar tebusan ini. Jadi ya ini adalah malware yang sebenarnya bisa di bisa dicegah dengan kita membuat backup dan tidak menginstal uh, aplikasi sembarangan dari internet gitu ya. Aplikasi-aplikasi bajakan itu kadang ada ininya juga ada ransomware-nya juga gitu. Bisa bahaya kan. File folder kita misalkan udah ngerjain skripsi nih kita ngerjain skripsi sampai bab 3 terus habis itu file foldernya semua ke enkripsi kita nggak bisa akses wah kan gawat gitu kan kalau kita nggak punya backup kan gawat dan kadang dengan backup aja udah menjadi sebuah solusi ya backup itu ya bisa pakai Google Drive gitu kan bisa pakai OneDrive bisa pakai Dropbox gitu kan semudah itu sebenarnya backup itu Dan selanjutnya ada uh, sebuah malware yang dinamakan Stuxnet ini. Ini terkenal sekali dulu. Stuxnet itu, dia adalah worm dan juga uh, ya worm. Terus habis itu dia punya payload tertentu gitu ya. Jadi kalau digambarkan kayak gini nih. Kalau digambarkan, ini ada Stuxnetnya ya dia menginfeksi ke ini ya ke namanya PLC nanti programmable logic controller gitu ya dia infeksi infeksi banyak sekali PLC ya PLC gitu ya dari satu PLC bisa infeksi ke PLC yang lainnya gitu ya PLC ini adalah controller dari uh, pabrik uh, sorry kayak misalkan reaktor nuklir gitu kan Pembangkit listrik gitu ya. Kemudian apa lagi ya Pak? itu? Kemudian kalau ada itu yang buat eh, apa nambang minyak itu ya, tambang minyak itu eh, kalau mau menggunakan komputer ya untuk sensor dan sebagainya itu itu dihubungkan dengan yang namanya PLC ini. Dan Stuxnet itu menginfeksi PLC PLC ini gitu ya. Jadi dia adalah sentralnya dari ini reaktor nuklir, bangkit listrik, dan tambang minyak itu dia sentralnya, dia otaknya gitu ya. Otaknya itu terinfeksi worm gitu kan, terinfeksi worm. Kemudian Stuxnet ini juga tebang pilih pada saat itu. Jadi misalkan di uh, sini ya, misalkan dia menginfeksi PLC tambang minyak gitu ya. Kemudian di sini PLC-nya reaktor nuklir. Nah dia tebang pilih yang mana PLC yang mau di shutdown oleh stafnya itu. Jadi dia infeksi dulu ke semua dia diem di tempat. Dia diem di komputer tersebut. Kemudian dia tebang pilih mana yang mau di tebang gitu ya. Tebang. Gitu. Jadi nggak semuanya tertebang. Jadi banyak sekali PLC yang kena terinfeksi tapi nggak semuanya kena tebang gitu ya. Nggak semuanya di shutdown oleh ini. Gitu. Nah, ini untuk uh, si Stuxnet ini. Dan arguably uh, banyak orang ber, berdebat bahwa Stuxnet ini adalah nation ini dibuat oleh nation state ya. Dibuat, dibuat oleh suatu negara untuk men-shutdown men, -shut down, uh, men -shut down, apa ya, kayak men-shutdown infrastruktur dari negara lain gitu ya men shadow infrastruktur dari negara lain terutama yang berkaitan dengan IT gitu. Ya PRC ini tadi. Jadi uh, ada tambang minyak yang kena yang terinfeksi kena shutdown gitu ya. Jadi nggak bisa beroperasi gitu kan. Kemudian yang yang paling penting itu adalah reaktornya -reaktor nuklir ya. Dulu kan uh, pas pada saat itu zaman-zamannya Iran lagi ngembangin uh, senjata nuklir dan dan Stuxnet ini katanya dipakai untuk men-shutdown itu supaya nggak lebih lanjut senjata nuklirnya. Dan uh, ini yang disebut dengan uh, nation warfare atau peperangan cyber antar negara gitu ya. Nation cyber kurang cyber ya. Nation cyber warfare jadi peperangan cyber antar negara. Dan uh, cukup menarik sih kalau kita kayak bahas satu persatu uh, ini juga kejadian-kejadian uh, cyber ini ya. Saya kasih contoh yang lainnya nih. Saya kasih contoh yang lainnya pada uh, Myers. Ini spesial kalau Myers ini. Pernah denger nih apa? Myers. Tulisannya bener nggak ya? Hmm. Ada ada yang tahu ini? M A E R S K. Ada yang pernah tahu ini apa? Pernah lihat di jalan gitu, lah, paling nggak di jalan tol atau di di Pantura gitu, misalnya <laughs> dari Pantura apa ini, Myers ini? Coba lewat kolom chat nih. Lewat kolom chat boleh boleh. Aku dibilang ini, Myers ini apa sih, Myers? Iya benar, kontainer mas, benar. Mas Aulia. Pernah pernah lihat berarti ya di jalan-jalan gitu ya. Kontainer yang tulisannya Myers gitu kan. <laughs> Bener-bener Myers Ini ini perusahaan shipping ya. Perusahaan shipping. perusahaan shipping dia dia ini kena ransomware pada tahun berapa ya 2018 kok ya di tahun 2017 sampai 2018 kalau nggak salah dia kena ransomware gitu kan yang eh, jadi satu ininya ya satu perusahaannya ini ya seluruh dunia itu kena ransomware dan ransomware ini disebut dengan namanya notepad ya ini adalah senjata cybernya dari Rusia katanya yang di deploy untuk Ukraina gitu kan pada tahun ini 2017-2018 kemudian di ini kan eh, di Enggak sengaja dia kena ini ya si Myers ini padahal Myers ini kan dari Denmark ya kalau nggak salah dari Denmark gitu ya perusahaan shipping dari Denmark gitu ya dia nggak sengaja kena ini ya. dan notepad ya ini adalah ransomware tanpa kunci gitu kan jadi dia nggak eh, dia mengenkripsi gitu ya tapi nggak si pembuatnya itu nggak berniat untuk nggak berniat untuk uh, mencari uang di sana dia berniat jahat aja uh, niatnya adalah destruktif artinya uh, si ini ya yang kena yang kena notepad ya ini nggak nggak boleh uh, istilahnya ya cuman di encrypt aja tapi nggak ada niatan uh, secara finansial, kemudian untuk membuka enkripsinya dan sebagainya. Nah ini bisa berabe ini kan. Jadi di Myers ini di seluruh dunia kena sehingga shippingnya itu berhenti gitu ya. Jadi itu kan juga perusahaan kontek, uh, shipping ya, dia punya kontainer, kontainernya itu ditaruh di dalam pelabuhan, kemudian itu masuk ke truk, habis itu dikirimkan kan ke ini ya tujuannya gitu ya karena semua datanya itu terenkripsi ya data data pengiriman itu terenkripsi jadinya si Myers ini banyak kontainer-kontainer Myers yang dia apa ya dia terbengkalai gitu ya di di pelabuhan gitu ya di pelabuhan itu tumpuk-tumpuk Myers tumpuk-tumpuk karena nggak tahu tujuannya ini kemana kontainer ini tujuannya kemana karena datanya semua terenkripsi jadinya eh, ini menyebabkan ya kerugiannya kerugiannya besar banget kerugiannya per hari bisa jutaan dolar mungkin ya pada saat itu kerugiannya bisa jutaan dolar per hari karena si Mars ini nggak bisa meneruskan paketnya itu ke ini ya ke customer gitu ke tujuannya gitu jadi banyak sekali shipping shippingnya Mars yang pada saat itu berhenti ini gitu. Dan untungnya di satu negara bagian ya di Afrika di Afrika Selatan ya di Afsel itu ada backupnya yang me... yang punya backup seluruh ininya Myers gitu ya dan untungnya pada saat infeksi dari Notepad ini saat menginfeksi ke Myers di uh, di Afrika Selatan itu lagi mati lampu gitu ya kondisinya lagi mati lampu sehingga nggak terinfeksi pada saat itu uh, dan data-datanya itu semua masih ada di Afrika Selatan dan backup ini dideploy balik ya disebarkan balik ke seluruh dunia punya Myers ya di perusahaan-perusahaan uh, di server-servernya Myers di seluruh dunia Dideploy ulang datanya dari Afrika Selatan itu butuh sekitar satu minggu itu ini cerita tentang ransomware yang lainnya gitu ya. Ransomware yang emang dia adalah senjata cyber bukan dipakai untuk mencari keuntungan. Oke, nah di sini nanti juga kita sebenarnya bakal main virtual mesin di di ininya ya, di Cyber ops ini. Nanti kita bakal main virtual mesin. Mungkin uh, untuk itu perlu disiapkan labnya mungkin di akhir kita akan uh, persiapkan labnya untuk bermain-main dengan virtual mesin. Lalu uh, siapa sih pelaku-pelaku dari serangan-serangan cyber itu ya? Jadi ada threat actor istilahnya yang uh, istilah teknis dari hacker gitu. di uh, di namanya di cyber security kalau kita berbicara sampai dalam kita bukan orang-orang awam di cyber security itu kita harusnya tahu istilah hacker itu sifatnya adalah general contoh pada tahun 2000-an awal programmer itu dibilang hacker gitu ya semua programmer dibilang hacker, gitu ya. Terus juga, uh, di ini juga hacker, gitu ya. Itu juga, kadang istilahnya juga life hacking, gitu ya. Life hacking, gitu. Jadi, istilah hack ini bukan semata-mata istilah yang negatif, gitu ya, tapi ini adalah istilah yang sifatnya adalah general. Sifatnya itu adalah general. Jadi, kalau kita berbicara tentang teknis, itu ya, kita ada baiknya itu menggunakan kalimat yang lebih menggambarkan kondisi atau siapa orang tersebut. Itu disebut dengan trait act. Jadi kita ada baiknya menggunakan kata track actor daripada kita menggunakan kata hacker gitu ya karena kata-kata kata hacker ini adalah kata yang sangat-sangat general. Programmer dibilang hacker, orang yang me membuat terobosan, maksudnya bikin apa ya kayak membasmi mem semut dari deterjen disebut dengan life hacking gitu. Membasmi, semut dengan deterjen, life hacking, kemudian uh, kayak membuat, membuat piring dari apa plastik bekas disebut dengan life hacking gitu kan? Nah, itu kan uh, sifatnya kan general. Makanya kita mungkin kalau misal di cyber security ada baiknya kita kurang-kurangi kata hacker. Ini kita uh, istilahkan threat actor buat orang-orang jahat atau orang-orang yang apa ya berusaha menyerang sebuah perusahaan atau organisasi itu disebut dengan threat actor. Dan mereka kadang orang-orang amatir, orang-orang aktivis gitu ya, kemudian orang-orang yang memang bekerja di organisasi jahat gitu ya, kemudian ada state sponsor gitu ya, kemudian ada grup-grup ter teroris. yang pertama dari amatir ya amatir yang disebut kadang disebut, disebut dengan script kiddy script kiddy gitu ya orang-orang amatir yang kadang disebut dengan script kiddy orang-orang ini enggak uh, enggak punya maksudnya belum punya skill yang terlalu tinggi gitu ya dia baru mencoba-coba biasanya orang-orang yang masuk awal cyber security itu ya itu adalah script KD ya memakai toolsnya orang lain gitu ya kemudian uh, ya cuman bisa melakukan hal-hal tertentu aja dari tools itu ya nggak maksudnya nggak bisa mengembangkan lagi ya toolsnya itu nggak bisa dikembangkan lebih lanjut lagi itu disebut dengan uh, amatir atau script kiddie kemudian ada hacktivis yang mana dia melakukan peretasan untuk alasan-alasan politik contoh pas kemarin 212 kejayaan memanggil gitu ya. Itu kan ada ya aktivis-aktivis yang emang ngeretas akun atau website-website pemerintahan gitu ya. kejayaan memanggil atau yang pas 212 itu ya. Itu banyak sekali aktivis yang ikut main juga pada saat itu. Kemudian ada yang tujuannya untuk financial gain atau mendapatkan keuntungan finansial nah ini ya kayak yang ini yang biasa terjadi nih ya akun sosial media diretas gitu kan habis itu dipakai untuk uh, minta uang apa pinjam uang ke teman-teman teman-teman ini ya teman-teman sosial media kita gitu kan nah itu kan uh, berniat untuk financial gain Kemudian juga kadang eh, yang mana ini nggak terlihat ya dipakai untuk trade secret atau politik global gitu ya. Ya contoh yang di Indonesia itu ya, yang kan kita kerjasama dengan China itu ya, Belt and Road ya istilahnya ya, Belt and Road eh, inisiatif yang dari China untuk memberikan pinjaman-pinjaman itu ya. Berbunga kecil kepada negara-negara berkembang, gitu ya. Nah, ternyata si China itu juga mendeploy APT, ya, Mustang Panda, untuk me mengawasi atau memata-matai negara-negara yang tergabung di Belt and Road Initiative. Itu katanya kayak gitu dan ya karena di sini sifatnya abu-abu gitu ya kita kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu kayak apa tapi kita bisa kayak ngikutin berita gitu ya bahwa Indonesia itu sedang dimata-matai oleh uh, masteng panda ya sebuah PT dari China karena dia apa ya tergabung di dalam Belt and Road inisiatif ini gitu jadi ini untuk global politik jadi misalkan kita ya, di Indonesia itu terjadi sesuatu maksudnya politik keputusan politiknya itu berubah gitu ya itu nanti bakal kelihatan oleh negara China tersebut gitu kemudian juga kita sekarang mengenal yang namanya Internet of Things jadi semua semua connect ke internet ada smart refrigerator ada Google Home gitu kan ada smart lamp ada CCTV gitu kan ini kan e, sebenarnya membantu, ya. Tugasnya itu, e, IoT itu adalah membantu manusia. Jelas, membantu manusia untuk melakukan hal-hal repetisi, gitu ya. Kita kan nggak ingin melakukan hal-hal repetisi, kayak contohnya mematikan lampu. Jadi, lampu itu udah bisa disetting, gitu ya, kayak misal jam 6 sore itu nyala, atau misalkan menyala saat ada orang aja, gitu kan. Kita bisa setting itu di lampunya dengan menggunakan. Uh, smart home gitu, tapi uh, yang namanya ini ya, yang namanya device-device IoT ini, dia punya uh, resiko keamanan cyber ya, yang lebih tinggi gitu ya. Device-device IoT itu membantu manusia, tapi punya resiko keamanan cyber yang lebih tinggi gitu. Contoh kemarin ada smart refrigerator yang mana bisa dieksploitasi buat ngambil ngambil akun Google-nya seseorang. Akun Google-nya seseorang bisa diambil dengan smart refrigerator. Kemudian ada CCTV yang dipakai sebagai uh, sumber traffic DDoS. Tuh, dan sebagainya banyak sekali ya. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok Trade actor suka sekali dengan device-device IoT. Tanda tanya nih, karena... karena apa coba? Aku tanya ke teman-teman dulu deh, kenapa kok device-device IoT ini jadi primadona bagi trade actor? Kenapa kok eh, nyerang device-device IoT itu lebih mudah daripada nyerang server? Coba, ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa threat actor atau kenapa black hat hacker suka sekali menyerang perangkat-perangkat IoT? Contohnya CCTV, contohnya smart refrigerator, contohnya smart uh, smart car gitu. Coba ada yang bisa memberikan jawaban? Karena Nah, iya benar. Mas Aulia, thank you. Karena biasanya user jarang memberi pengamanan pada perangkat sendiri. <laughs> ya, bisa. Bisa terjadi gitu. Karena ini dimiliki oleh user gitu ya. IoT ini dimiliki oleh user, kemudian user itu jarang memberikan pengamanan. Eh, pengamanan gitu ya. Oke, Mas Thomas juga. Ini make sense banget ini, device IoT jarang bahkan tak pernah di-update gitu. Ini make sense banget. Jadi ada kelemahan sistem yang dimiliki pada device IoT tahun 2008 gitu ya. Tahun 2008 dan masih ada di tahun 2022 karena jarang di-update gitu ya. Karena ya emang... Emang gimana ya namanya device IoT ya dipakai untuk alat kadarnya gitu kan? Dia sebuah komputer yang sifatnya simple gitu ya. Jadi siapa tahu e, sebuah perusahaan IOT-nya itu enggak memberikan nggak memberikan cara untuk mengupdate itu banyak terjadi gitu ya. Terus kalau ada yang pernah ngikutin ini enggak yang Mirai, Mirai Botnet yang menyerang CCTV. Itu yang diserang apanya coba CCTV itu? Dari CCTV itu yang diserang Mirai Botnet apanya? Kalau ada yang pernah ngikutin. Nah, mungkin mungkin terlalu dalam ya. Tapi kemarin di di Mirai Botnet tahun 2016. Itu menyerang CCTV karena CCTV itu menggunakan default password gitu ya. Menggunakan username admin, passwordnya admin gitu ya. Itu kan artinya udah udah minta diretas banget nggak sih? Usernamenya admin, passwordnya admin gitu ya. Jadi karena CCTV itu punya username password ini, gitu kan masih default kredensial nggak diganti nggak diganti username passwordnya terus diretas ya CCTV ini dimasukin sebuah malware yang nanti bisa dipakai untuk melakukan distributed denial of service ngedidos sebuah server gitu ya jadi sumber trafficnya itu dari CCTV gitu ya di sana jadi banyak sekali ya alasan-alasan kenapa uh, banyak sekali device IoT itu yang diserang. Dan kalau misalkan nanti perusahaan itu punya firewall ya di atas ini ya. Di atas ini punya firewall. Da, tapi di sini device IoT ini nggak diamanin, bisa masuk lewat sini dan otomatis penyerang ini udah berada di dalam firewall. Jadi dia bisa menyerang orang-orang di dalamnya atau device-device perangkat lain di dalamnya dengan membalik firewall gitu banyak sekali uh, ininya ya alasan-alasan kenapa internet of Things dipakai untuk uh, dipakai sebagai uh, inisial dari serangan dan kalau misalkan kita berbicara tentang uh, serangan serangan cyber itu ya itu terkadang ada dampak-dampak tertentu yang bisa dihasilkan oleh serangan-serangan tersebut contohnya tersebarnya informasi-informasi PII atau apa personally identifiable information gitu ya ini adalah informasi yang dipakai sebagai identitas dari seseorang. Contoh nama, alamat email, kemudian uh, nomor telepon, tempat tanggal lahir, nomor kredit card itu masuk ke dalam PII. NIK itu masuk NPII, Personally Identifiable Information. Cyberkriminal mau mencari PII ini dipakai ya untuk bisa untuk serangan lebih lanjut lagi gitu ya melakukan identity fraud penipuan identitas gitu ya. mengaku sebagai orang lain atau meminjam tadi ya, meminjam pinjaman online tadi ya. Kemudian selain PII ada PHI atau personal health information eh sorry, protected health information di sini atau PHI Uh, di sana berisi uh, ini ya informasi-informasi tentang kesehatan orang tersebut ya contoh kemarin kalau misalkan pas ehak itu kejebolan itu ya Ehag kejebolan itu ada informasi uh, siapa aja yang kena COVID gitu yang di Indonesia, di Indonesia itu PHI gitu ya itu kan sebenarnya informasi yang sifatnya rahasia nggak boleh sampai tersebar gitu ya Informasi siapa aja yang pernah kena covid itu adalah informasi rahasia nggak boleh sampai tersebar ke publik. Tapi karena kemarin e itu ada celah ya bisa terbaca ya oleh satu uh, hacker. Di sini untungnya hackernya adalah hacker yang emang dia uh, riset ya hacker riset gitu ya. Jadi dia melakukan peretasan tapi nggak untuk nggak untuk uang atau apa dia Uh, melakukannya untuk riset gitu ya siapa aja yang punya layanan nggak aman di negara ini. Kemudian ada personal security information atau PSI bukan partai ya ini <laughs> bukan partai ya tapi di sini adalah informasi-informasi uh, username, password dan berbagai uh, berbagai macam informasi lainnya yang ber mengenai tentang keamanan dari akun kemudian selain ini ya PHI, PSI ini PII PH, PHI, dan PSI eh, ada impact lainnya atau ada dampak lainnya pada serangan cyber itu ya adalah membuat kalah kompetiti kompetitas ya, kompetitif advantage itu contoh kemarin pada saat kita deploy vaksin yang besar-besaran gitu ya, riset ya, bukan deploy tapi riset ya. Nah, riset vaksin besar-besaran, Inggris punya riset vaksin sendiri, China punya riset vaksin sendiri, kemudian kayaknya Indonesia telat ya, risetnya itu setelah vaksinnya itu pada keluar baru bikin vaksin, baru riset vaksin Garuda. Tapi eh, yang di sini pada saat vaksin itu belum ada, pada COVID-19 itu belum punya vaksin pada tahun 2019 tahun 2020 itu kan belum ada vaksinnya. Kemudian negara-negara berlomba-lomba untuk cari pasar vaksin. Itu kan cari pasar vaksin sebesar-besarnya, jadi eh, kayak... Pfizer gitu ya Johnson Johnson and Johnson gitu ya Kemudian Moderna itu kan bikin uh, ver, Melakukan riset vaksinnya sendiri-sendiri Gitu Kemudian Mereka-mereka ini uh, Pada akhirnya risetnya itu kan berhasil gitu kan Kemudian membuat vaksin dan uh, ini sebenarnya ada cerita sendiri saat uh, perkembangan vaksinnya ini. Jadi mereka ini menjadi target serangan cyber selama selama riset itunya, selama riset vaksinnya gitu. Jadi eh siapa ini yang melakukannya gitu ya? Ada ada perusahaan lain gitu ya di bagian negara lain yang emang menarget mereka untuk mendapatkan hasil riset tersebut dan hasil-hasil riset tersebut tentu saja ingin dicopy gitu kan. Ingin dicopy ke dalam uh, vaksin yang akan dibuat oleh perusahaan tersebut gitu kan. Jadi mereka rebut, uh, ingin mengetahui Pfizer itu risetnya udah sampai mana, Johnson Johnson risetnya sampai mana, Moderna risetnya sampai mana, mereka tuh pingin tahu. Banyak yang pengen tahu. Jadi ditarget mereka untuk menciptakan vaksin lawannya gitu kan. Nah misalkan, misalkan dari uh, perusahaan vaksin ini risetnya itu keambil gitu kan, jadi dia ya, tentu saja akan kehilangan ini ya pasar gitu ya, maksudnya pasar yang awalnya besar gitu ya harus dibagi gitu kan karena ada perusahaan-perusahaan yang mengambil vaksin dari mereka sehingga perusahaan-perusahaan ini bisa jadi kehilangan uh, sifat kompetitifnya gitu ya Eh, kehilangan keuntungan dari riset tersebut, gitu, jadi ini untuk impact pada vaksin, pada competitive advantage dan eh, selanjutnya juga berkaitan dengan politik dan eh, keamanan nasional sini jadi ya emang yang namanya eh, yang namanya negara itu juga punya Tim-tim cybernya sendiri ya, yang bahkan juga ngeretas warga-warganya gitu kan. National security ini ya kadang digunakan politik national security ini kadang. Dulu juga apa ya, pas zamannya Australia gitu ya. Australia itu katanya me apa ya, men, me, apa ya, if dropping itu artinya apa ya? If dropping itu... Wah, ini udah dekat-dekat buka nih. Jadi agak lupa. Artinya apa nih? If drop ini. Uh, menguping. <tap>, tap, tap itu apa? Menyadap, menyadap ya ampun. Jadi Australia itu pernah katanya menyadap Indonesia gitu kan, menyadap uh, komunikasinya presiden Indonesia pada saat itu dan uh, dan ini kan suatu yang apa ya yang nggak uh, wajar kan sebenarnya tapi sebenarnya hampir semua negara itu melakukan ke negara lainnya gitu kan, gitu. Nggak, sebenarnya nggak wajar, nggak baik gitu ya untuk hubungan antar negara. Itu enggak baik, tapi ini uh, menjadi common practice di yang namanya politik di internasional gitu ya. Satu negara berusaha menyadap negara lain untuk melihat keputusan gitu. apa yang ingin diambil, apa keputusan yang diambil gitu ya. Gitu kemudian untuk uh, yang namanya untuk internasional politik lah ya. Dan kita sudah sampai di chapter summary 1.4. Kita lanjut ke PPT yang selanjutnya. Dan di chapter ini kita akan membicarakan tentang sebuah job. Ini sangat menarik ya sebuah job yang namanya adalah SOC atau Security Operation Center. Security Operation Center dari kata SOC ini. Kalau bahasa Inggris biasanya disebut dengan SOC gitu ya, SOC. Kayak bahasa Inggrisnya kaos kaki gitu ya, SOC gitu. Dan pada SOC sendiri itu ada tiga elemen penting ya, yang namanya adalah proses, uh, teknologi, dan people. Proses, teknologi, dan orangnya. Kita mulai dari orangnya, gitu ya. Orangnya ini uh, job SOC ini, SOC ini, itu terdiri dari berbagai tier gitu ya. Dari empat tier. Tier satu ya, yang disebut dengan alert analyst itu benar-benar orang yang ngeliatin monitor terus-menerus yang ngeliatin ini ada kejadian apa enggak gitu kan. Itu adalah te te alert analis. Kemudian yang ke tier kedua adalah incident responder. Incident responder itu adalah yang mengambil keputusan, yang mengambil tindakan setelah ada sebuah insiden yang di yang dideteksi oleh tier 1. Kemudian tier 3 ada threat hunter. Ini ya, threat hunter ini berkaitan dengan threat intelligence gitu ya, threat intelligence. Malware reverse engineering. Makanya yang namanya threat hunter ini nyenengin banget kalau udah udah sampai ke sini. Dia benar-benar kerjaannya benar-benar teknis ini ya. Dia membuat daftar itu ya, daftar threat, daftar ancaman gitu ya. Yang benar-benar mengarah ke perusahaan tersebut gitu daftar ancaman yang benar-benar mudah mengarah ke perusahaan tersebut. Kemudian Threat Hunter ini juga punya katalog malware gitu ya. Katalog malware gitu. Terus habis itu dia reverse engineering cari tahu gimana cara ngamanin dari malware tertentu. Jadi tiap malware punya cara pengamanan yang berbeda pula. Kemudian bagaimana cara menghilangkannya gitu kan berdasarkan sifat-sifat uh, dari malware tersebut gitu ya ini threat hunter. Kalau SOC manager, SOC manager ini yang lebih ke orang-orang yang punya duit yang sebagai investornya gitu ya yang memberikan resource untuk uh, ke tim-tim teknisnya ya ini sumber duitnya lah ini ya sumber resource nya dari yang di atas atasnya jadi eh, yang namanya tier satu ini adalah frontliner jadi orang-orang yang emang infantry, yang yang tentara-tentara eh, security yang emang dia bekerja di garis depan ini adalah frontlinernya kalau di uh, tier 2 ini incident responder di sini ya untuk ini tadi ya untuk untuk mitigasi insiden dan dan sebagainya. Kemudian yang threat hunter ini menyokong lagi di belakangnya orang-orang yang emang udah lulus dari level, dari tier 1 dan tier 2, dia masuk ke tier 3 gitu ya. Orang-orang yang udah pengalaman. Kemudian di belakang sini ada manajernya. <tuh> Lalu untuk prosesnya berkaitan dengan uh, job desknya masing-masing tier gitu ya. Tier 1 monitor insiden, kemudian membuat tiket gitu ya. Kemudian melakukan mitigasi dasar gitu ya. Tiket ini kemudian diarahkan ke tier 2. Diarahkan ke tier 2. Tier 2 dia akan investigasi secara lebih dalam. Kemudian meremediasi ancaman-ancaman tersebut. Kemudian masuk ke tier 3 di sini dia melakukan threat hunting, melakukan preventive measure atau langkah-langkah pencegahan. Dan sifatnya dia punya pengetahuan yang sangat-sangat dalam di tier 3 dia punya sebagai otak yang sangat teknis yang punya ke, apa pemahaman mendalam tentang ancaman-ancaman di security. Lalu berkaitan itu antara orang dan prosesnya orang dan jobdesknya gitu ya dibantu oleh satu tools yang sangat sangat eh, kuat di sana sangat sangat powerful disebut dengan SIEM. SIAM ini adalah Security Information Event Management. Di sini adalah e, bayangin aja ya, kayak kayak namanya e, network atau jaringan yang besar ya. Jaringannya itu besar banget ya. Jaringannya itu besar banget. Ini internet misalkan. Jaringannya besar banget. Serangan itu kan bisa berasal dari dalam atau berasal dari internet, mengarah ke server dalam, mengarah ke komputer gitu kan banyak sekali ya kejadian-kejadian yang yang bisa mungkin terjadi pada uh, sebuah skenario serangan dengan menggunakan SIEM ini SIEM uh, ini adalah satu satu kesatuan dari beberapa aplikasi ya seperti net, uh, dari dari aplikasi atau layanan gitu ya contohnya dari network traffic, network flow log and point data dan dan sebagainya dia digabungkan menjadi satu, baik dikompres menjadi satu sehingga di sini ada informasi dengan nilai tinggi gitu ya. Informasinya yang dihasilkan itu adalah informasi bernilai tinggi. Jadi dari data yang scattered wrong atau yang tersebar di jaringan gitu ya dijadikan satu dijadikan satu tempat kemudian di kompres informasinya dibuang informasi yang tidak dibutuhkan masukkan uh, fokuskan ke informasi-informasi yang penting ini menjadikan sebuah informasi yang bernilai tinggi yang bisa menggambarkan serangan itu secara lebih uh, ya istilahnya otomatis lebih uh, terstruktur laporannya dan sebagainya sehingga Mempermudah proses deteksi, dan SOC ini, soc ini, sangat-sangat eh, menjadi tulang punggung dari deteksi serangan. SOC ini adalah tulang punggungnya dari deteksi serangan. SOC ini tadi terdiri dari tiga orang: job desk atau prosesnya, dan eh, sistemnya atau teknologinya. Lalu ada eh, juga upgrade-nya dari uh, CM ini ya yang teknologi yang dipakai oleh SOC di, di sini disebut dengan SOAR atau Security Orchestration Automation dan Response. Di sini berkaitan dengan otomasi. Apa yang terjadi apabila uh, serangan malware tertentu gitu ya, dia udah otomatis gitu. Jadi dengan sebuah SOAR ini nanti uh, dengan Orkestrasi yang bagus, platformnya itu berintegrasi, berkoordinasi dengan beberapa security tool dan resource yang ada pada jaringan, kemudian eh, mengeksekusi atau mengambil keputusan tanpa intervensi dari manusia disebut dengan automation, kemudian melakukan respons terhadap insiden tersebut berdasarkan rule-rule eh, yang sudah dibuat. Kemudian uh, di sini ya enaknya dengan sor ini artinya minim kontribusinya manusia, minim uh, intervensi dari manusia. Sehingga manusia itu bisa difokuskan ke area-area yang non repetitif, yang membutuhkan kreativitas gitu ya. Dengan sor ini tindakan-tindakan uh, repetitif bisa lebih dikurangi sehingga manusia-manusia itu bisa lebih produktif dan lebih uh, fokus ya ke hal-hal yang butuh kreativitas. Dan di sini sore ini bisa mengambil alarm atau apa ya istilahnya sensor ya data-data dari sensor yang berada dari berbagai tempat yang berbeda. Kemudian uh, enable ya atau memperbolehkan akses, akses 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 ke research, ke riset, kemudian ke akses, kemudian ke investigasi gitu ya, kemudian uh, membuat integrasi, uh, membuat otomasi dari insiden respons yang sifatnya kompleks itu ya, kemudian bisa dibuat lebih lebih cepat jauh lebih cepat dan Jauh lebih adaptif, atau adaptasinya lebih bagus untuk defense, gitu. Kemudian, juga di sana ada playbook, atau rule-rule yang sudah dibuat, gitu ya, untuk merespon spesifik threat atau ancaman-ancaman spesifik, dan uh, pada SOC ini, atau pada SOC itu terdiri dari beberapa metrik atau bisa dibuat menjadi beberapa metrik metrik itu adalah langkah pencapaian yang udah kita dapatkan gitu ya tentu saja yang eh, yang namanya sebuah performa ya kita sedang menghitung, kalau kita ingin menghitung performanya performa dari tim soc kita tim soc kita itu caranya adalah dengan melihat dari atau menghitung metrik-metrik di bawah ini. Contohnya adalah dwell time. Ini adalah waktu di mana threat actor itu mendapatkan akses ke jaringan sebelum dia dideteksi. Jadi dwell time ini yang bagus harus seminimal mungkin harus seminimal mungkin. Jadi waktu dari threat actor itu melakukan aksi sampai dihentikan aksinya, itu adalah dwell time. Kemudian juga ada mean time to detect. Ini adalah waktu rata-rata oleh SOC personel untuk mengidentifikasi sebuah insiden security. Ini juga harus seminimal mungkin. Waktunya harus seminimal mungkin untuk mendeteksi. Kemudian, mean time to response ini adalah waktu rata-rata untuk melakukan eh, menyetop atau meremediasi sebuah security incident. Di sini waktunya juga harus seminimal mungkin. Kemudian, mean time to contain gini ya. Jadi ini adalah waktu yang dipergunakan atau waktu yang dibutuhkan eh, ketika insiden ini eh, untuk tidak memberikan damage atau ancaman yang berlebih kepada sistem atau data. Jadi di stop itu waktu stopnya itu disebut dengan mean time to contain. Kemudian ada time to control. Di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan penyebaran dari malware pada jaringan. Ini juga seminimal mungkin dan ini lebih ke dalam malware atau biasanya worm gitu ya. Karena dia disebut Uh, spread gitu ya karena dia menyebar gitu dan untuk uh, manage security nya dari uh, SOC ini sebenarnya ada berapa ya produk-produknya kalau berkaitan dengan Cisco gitu ya ada contohnya Cisco Smart Net Total Care Service or Rapid Problem Solution Kemudian ada Cisco PCert untuk produknya. C C -S i r CSIRT sering disebut dengan CSERT gitu ya. Pembacaannya CSERT gitu. Ini dipakai untuk secara general berkaitan dengan computer security incident response team. Yang namanya incident response team ini bisa dianggap sebagai pemadam kebakaran. Jadi kalau misalkan ada sebuah insiden, ada kebakaran, pemadam kebakaran akan jalan. Begitu pula pada CSERT ini, Computer Security Incident Response Team. Dia akan dia akan bekerja ketika ada suatu kejadian. Kemudian ada Cisco Managed Service gitu ya. Kemudian Cisco Tactical Operation atau Tech Ops. Kemudian ada Cisco Safety and Physical Security Program. dan eh, salah satu kegalauan ini ya yang di yang perlu diperhitungkan oleh tim-tim security itu adalah security versus availability. Jadi eh, sebuah eh, aplikasi misalnya aplikasi itu bisa bisa dibuat sangat-sangat aman gitu ya misalkan dengan Misalkan dengan uh, mengharuskan password Itu passwordnya misalkan 20 karakter gitu ya Misalkan karakternya wajib 20 Huruf besar, huruf kecil gitu ya HKHB HKHB, huruf, huruf besar, huruf kecil Huruf kapital, huruf uh, lowercase Kemudian dengan tanda Kita bisa mewajibkan seperti itu ke ke user-user kita. Tapi yang ada di sini nanti akan menurunkan yang namanya availability. Jadi user itu cenderung malas untuk membuka aplikasi, gitu kan? User tidak mau membuka aplikasi, gitu. Kalau kita wajibkan ini. Jadi yang terbaik itu adalah balance di tengahnya antara security dan dan availability gitu, dan ini yang nanti akan membuat perusahaan itu berkembang. Apabila perusahaan ter, terlalu secure atau terlalu aman, nanti akan sulit berkembang. Tentu saja, <laughs> karena requirement-nya bakal banyak sekali. Tapi kalau perusahaan terlalu available, dia bakal uh, terkena serangan terus-menerus gitu ya, karena tidak memperhatikan security gitu. Jadi yang baik itu adalah di tengah. Dan apabila kita berbicara tentang cyber security, kita nggak akan habis-habisnya itu berbicara tentang sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan apa ya, proofing ground lah istilahnya. Proving Ground itu adalah arena pembuktian dari dari seorang cybersecurity dan ini udah widely known artinya udah semua orang hampir udah tahu semua peng, apa semua yang membutuhkan tenaga-tenaga cybersecurity itu udah tahu bahwa sertifikasi ini adalah proving ground jadi sertifikasi-sertifikasi eh, contohnya yang seperti yang kita pelajari sekarang ini adalah kita mengarah ke Cisco Certified Cyber Ops Associate. Lalu untuk yang CompTIA ini adalah CompTIA Cyber Security Analyst Certification. Kemudian eh, ada ISC, ISC ini adalah Information Security eh, Certification. Kemudian ada dari GIAP ya Global Information Assurance Certification. Kalau oh, bagi saya untuk orang Indonesia saya sarankan di sini dan di sini ya di cyber ops ini bagus materinya atau masuk ke ke ranah sebelahnya itu ada komtia itu itu cocok juga untuk dipelajari cyber ops dan komtia sangat cocok dipelajari tapi untuk ISC ISC, dia, uh, ISC, -ISC juga mulai bagus ya untuk yang entry levelnya mulai dikejar gitu ya kalau ISC ISC bagusnya di level profesionalnya nanti Itu dia punya CISSP ini ya yang oh, satu sertifikasi yang sangat-sangat kondang di security yang menandakan bahwa kita udah khatam di security. Ini adalah CISSP. Karena di sini requirement-nya banyak sekali. Kita harus lima tahun kerja di security. Kemudian kita harus tahu teknis dan kita harus tahu manajemennya di security. Itu itu CISSP. Itu dari isc ISC tapi untuk yang entry level masih menurut saya masih berkembang gitu ya lebih bagus di kedua ini. Eh uh, kalau GIA ini juga bagus banget sebenarnya sertifikasinya sangat-sangat bagus. Namun uh, tidak terlalu friendly buat pendapatan per kapita Indonesia gitu ya. Harga sertifikasi per pelatihannya aja udah 60 JT plus-plus. Gitu. Jadi kurang friendly buat pendapatan per kapita di Indonesia tapi kalau dari yang namanya komunitas terus habis itu uh, uh, komunitas kemudian materi yang disampaikan update-nya itu bagus sekali kayak ini tapi dia punya harga yang sangat-sangat fantastis apalagi jika dibandingkan dengan kedua ini yang punya rentangnya itu di sekitar 5 jutaan untuk persertifikasi. Di sini 60 juta sertifikasi per, per, plus training. Itu kan something ya, something. Dan e, untuk melangkah lagi di cyber security itu juga buat teman-teman di sini ya diselesaikan ya degree-nya atau S1-nya sarjananya itu tolong diselesaikan karena yang namanya Walaupun kita di cyber security itu mungkin lebih penting di sertifikasi, tapi yang namanya degree atau uh, sarjana itu nanti uh, bakal membantu kita melangkah karir, ya, breakthrough, ya, istilahnya, breakthrough di kal kal karir. Tanpa gelar sarjana, kita mungkin akan mentok di satu tempat, kita bakal uh, pilihan kita hanya kerja di yang bagian teknikal, gitu ya. Mungkin untuk mencari ke manajerial agak lebih sulit gitu, tapi dengan yang namanya uh, gelar sarjana. Apalagi kalau udah magister gitu kan, udah master, itu nanti kita bakal dipilih untuk yang peran-peran manajerial gitu ya. Kita lebih dipilih dalam peran-peran manajerial. Jadi uh, ini berkaitan dengan fleksibilitas nantinya. Mungkin sekarang kita pinginnya ke teknis mulu gitu kan, tapi kan. Ada suatu saat kita juga pengen ngerasain gitu kan? Mungkin setelah lima tahun, 15 tahun di teknis, kita pengen ngerasain di manajer itu kayak gimana sih rasanya? Kan pasti ada rasa penasaran gitu kan? Dengan kita invest, investasi ke sarjana, gelar sarjana dan gelar master, kita akan diberikan fleksibilitas tersebut. Kita bisa mau uh, mengarah ke hal-hal yang teknis doang, atau kita nanti mau belok ke manajerial juga bisa. Lalu juga skill dari programming nggak selalu Python ya, kalau di cyber ops ini mungkin yang bagus itu ya base gitu ya base programming, Python, dan uh, PowerShell. Ini ya tiga yang terbaik ya buat di cyber security, base Python, PowerShell, kalau pengen ke web security ya nanti ke JavaScript. PSP gitu. Tapi kalau kalau fokus kita nanti ke yang ke sini ya, ke ke yang base Python atau PowerShell itu menjadi uh, bahasa pemrograman yang paling diminati di ini dan paling menguntungkan di cyber defense. Dan kemudian juga jangan lupa Linux skill. Jadi uh, Dua ini merupakan dasar teknis dari cyber security Pemrograman dan Linux Beserta jaringan komputer nanti Tiga ya totalnya ini programming Linux dan jaringan komputer Mungkin kalau misalkan pada nggak bisa pemrograman nanti aja pemrograman Yang penting ini aja Linux sama Sama networkingnya Networking Itu yang jadi Uh, ininya ya yang jadi uh, yang jadi core skillnya dari network defense linux dan jaringan komputer kalau uh, programming bisa nanti aja lalu kalau misalkan teman-teman nanti udah lulus di course ini teman-teman udah sertifikasi teman-teman bisa cari nih jobnya dari sini ya dari indeed.com, careerbuilder.com userjobs.gov Kemudian dari Glassdoor atau dari LinkedIn untuk mencari bukaan-bukaan job-job -bukaan, uh, di cyber security. Kemudian uh, yang namanya cyber security juga pengalaman itu sangat-sangat penting. Nggak cuma cyber security ya, semua ya. Pengalaman itu penting ya. Pengalaman bisa dibangun dari internship, uh, kemudian dari beasiswa, kemudian dari agensi, atau dari job pertama kamu. Nah, kita udah masuk ke summary sekarang. Mungkin uh, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Kita masih punya waktu 11 menit sekarang. Kita masih punya waktu 11 menit. Ada, ada yang ditanyakan dulu nggak? Boleh nih kalau ditanyakan berkaitan dengan course ini gitu ya. Atau berkaitan dengan uh, cyber security secara general, juga boleh. Oh, Oke, okay. saya izin kamar mandi sebentar ya. nggak uh, ada pertanyaan berkaitan dengan course oke okay. jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan uh, saya akan uh, perjelas aja untuk untuk tugasnya ya teman-teman tugas wajibnya buat teman-teman di pertemuan uh, pertama ini adalah menyelesaikan ini Modul 1.2 Threat Actors and Defenders Group Exam. Nah, yang ini ya. Saya aktifkan sekarang. Lalu saya beri kesempatan. Coba sebentar. Saya beri kesempatan sampai ini ya sampai sebelum sampai sebelum lebaran dulu ya biar nanti kalau pas lebaran teman-teman fokus aja ke liburan gitu ya jadi sampai sebelum libur panjang nih sebelum tanggal 29 jadi saya buka dari hari ini sampai tanggal 29 kemudian eh, maksimum maksimum nya atau eh, percobaannya itu bisa diulang 10 kali gitu ya nah ini dah saya buka saya bukain dulu nah untuk semua yang ada di sini jadi nanti tugasnya di ini ya modul 12 dua threat actors and defenders group exam di ini yang ini tugas wajibnya lalu untuk tugas opsionalnya teman-teman ini ya di akhir modul ini ada The Danger Quiz modul 1 The Danger Quiz nah ini ada 12 soal itu silahkan dikerjakan kemudian uh, dicek habis itu dilihat ya itunya nilainya gimana terus habis itu refleksi secara mandiri Kemudian setelah itu di modul 2 ini ada kuis lagi. Ada kuis lagi yang diselesaikan sebanyak 13 soal. Gitu ya. Jadi 12 soal ini dari chapter 1 dan 13 soal dari chapter 2. Itu opsional sifatnya. Kalau mau refleksi, tapi yang wajib di sini ya, yang wajib ini. Modul 1 2 Threat Actors Defender Group Exam. Oke, sampai sampai di sini kira-kira udah uh, pada jelas uh, untuk tugasnya. Sudah ya, oke, okay, thank you. Eh, uh, ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan eh uh, cyber security atau, atau yang lain? Apa saja yang mungkin kepikiran di eh uh, teman-teman yang berkaitan dengan uh, yang berkaitan dengan modul ini atau berkaitan dengan cyber security? Mungkin saya tunggu sebentar kalau misalkan ada pertanyaan yang lewat, apa aja gitu ditanyakan. Oke, okay. sambil sambil saya nunggu kalau ada pertanyaan, uh, ini teman-teman ada presensi atau enggak ya? Si teman-temannya ada presensi atau tidak? Aku beneran nanya nih, aku enggak tahu. Di teman-teman dapat link presensi atau tidak ya teman-teman? Dari kominfo atau dari mana? Belum ya, oh, oke. Okay. Oh, kalau kemarin gini, kalau kemarin sih dari kominfo bilangnya seperti ini. Oh, yang presensikan instrukturnya nanti aku yang presensiin gitu jadi uh, mungkin dengan teman-teman hadir di di sini ya itu nanti udah dianggap hadir itu aku ada aku bisa lihat listnya siapa yang hadir gitu ya kemudian masuk jam berapa keluar jam berapa itu bisa kelihatan uh, nanti coba nanti aku nanti aku coba isi ya aku juga belum kebayang kayak gimana presensinya itu ya Katanya, yang ngepresensiin in ininya instrukturnya gitu. <laughs> oke, okay. nah, ya nanti kalau misalkan ada informasi tambahan, akan disampaikan Mas Renaldi ya. Mas Renaldi oke. Okay. Jadi, karena kita udah, uh, ini ya udah pas nih. 2 jam 15 menit, uh, saya cukupkan sampai di sini dulu. Uh, saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat semua yang udah hadir. Uh, biasanya kita foto dulu sih. Nanti kadang-kadang dimintain kominfo gitu ya, foto bersama gitu. Nah, buat yang ingin open cam, silahkan open cam. Nanti saya uh, fotokan gitu. Oke, saya ambil gambarnya ya. Tiga, oh masih ada yang, nah masih ada yang open cam. Tiga, dua, satu, senyum. Oke, okay, thank you semua. Sampai jumpa besok ya. Besok ada pertemuan lagi. Makasih ya, udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.